Halo, ketemu lagi di Sis Channel. Pada video ini saya iseng ya beli Tamiya, tapi bukan merek Tamiya ya. Ini yang abal-abal, cuman harganya sekitar 20 ribuan kalau nggak salah, 20 ribu atau 30 ribu. Jadi ya ini dia modelnya Predator X ya. Udah dapat dinamo free high speed over 28.000 rpm. Ini mereknya Image. Ya abal nih. Jadinya ini di sini sih ada 4 model. Ada Magnum, Magnum Saber, Black Saber, Brigadier X sama Spin X. Lalu di sini udah ISO, udah SNI juga. Terus ada Red Proto Saber, Racing War, Neo 3D Gear ZMC sama Zebra. Ini belakangnya seperti polos. Langsung aja kita unboxing. Link pembelian saya taruh di kolom deskripsi ya. Biasa. Ya. Ini seperti ini bodinya, plastiknya. Wah, garing banget plastiknya. Ini bodi sama sayapnya ya. Mendapatkan stiker dan panduan. Lalu dapat karet ban. Yang dua besar, yang dua kecil ya. Lebar maksudnya. Lalu mendapatkan gearbox. Gearbox on off, ini roller tengah, kunci body, ini tutup on off, ini tutup baterai sama bearing nih, bearing bosing, soalnya bosing nih. Dapat velg juga, dua lebar dua tipis. Dapat roller juga nih, sama sayap. Dapat apa nih namanya, sasis ini Super One nih, modelnya Super One deh. Lalu dinamo dan kawan-kawannya, sama gear, sama terminal, sama baut-baut, sama apa namanya, as roda. Oke, langsung aja kita rakit ya. Ini buka-bukain dulu nih, staplesnya. Sasis. Oh iya, pertama kita siapkan obeng dulu. Oke.
siapkan obeng, cutter, matang potong ya, matang potong. Ininya mana? Potong ininya dulu, pakai tang potong. Dan modelnya super one dia, super one. Pasang on off. Ini, oh udah lama banget gua nggak kit tamnya. Velg lap depan dulu ya. Lebih cepat ini. Tapi kalau dikit tuh kurang rapi potongannya. Lalu ban kan sah. Oke, sudah sebenarnya. As, asal asnya. Oke, masuk. Persiapkan juga bosingnya ya, bosing. Bosing. Duh, susah banget. Businya udah. Tinggal kita pasang di sini. Wah, keras banget.
kakinya harus ada yang dipotong. Oke, udah kepasang ya. Agak susah, keras. Karena plastiknya kurang presisi dia. Ya, udah masuk ya. Dan jangan lupa pasang ini namanya. Apa namanya? Gear depan. Gear mini. Gear 4WD-nya ya. Ngeblek banget. Setelah itu nih kuningan on off, pasangnya kayak gini nih. Oke, tutup depannya mana nih. Ada tulisan Japannya nih. Japan. Pastikan ini harus dibersihin dulu nih. Gear itu ya. Gear ini jangan sampai lupa. Susah ya. Aneh. Oh, I see. Ini nih. Banyak plastik yang berlebih, jadi yang susah. Nah, pas. Oke. Oke, sudah. Apa lagi ya, mana gearboxnya. Pasangin terminalnya lagi.
Oke, sudah kayak gini ya. Lalu gear sama dinamo. Gear kecil. Pasangnya ke sini ya. Oke, lanjut. Dinamonya keren, ada lubangnya. Lubang ini apa? Lubangnya mereknya dia nih, mereknya ini tuh persis kan. Langsung injak pasangnya di sini ya. Oke. Oke, udah. Pastikan rapet. Habis itu pinnya nih. Ini pinnya itu taruh di sini. Aduh, agak kesusahan. Pinnya udah, itu bos. Pasang gear hitam nih, gear tengah. Sebelumnya sih harus kasih ini ya, apa namanya, gemuk. Tutup gearbox, pasang sambil ditekan. Lanjut ke ini aja langsung dulu, velgnya. Bannya
pasang as rodanya lagi. Oke, pasang gear. Pasang gear sini juga. Oh iya, busnya lagi ya. Ya, keras lagi. Ya, langsung aja pasang nih, sini nih. Cara mempermudah masang bushing, dorong. Dorong. Udah dikasih grease, gearbox yang kita pasang. Satunya agak longgar ini. Terpasang ya. Enggak pasang. Oke. Lalu pasang apanya lagi? Nih, patahin ini ya. Sama kunci body sama roller. Sama ini. Sayap sama roller depan. Nah, karet ini pasang ke sini. Sayapnya taruh sini ya. Astaga, keras banget. Yah, patah. Banyak klik ya. Oh, alah.
kan itu. Oke. Dah. Ring. Kita nggak perlu pakai ring, jadi nggak usah pasang ring. Ringnya buat roller depan. Depannya plastiknya nggak recommended sih beli. Beli dengan merek ini ya. Ini buat iseng aja. Sebelahnya pasang juga. Plastiknya rentang patah banget. Beneran ih. Teknik nih. Bus. Roller. Astaga. Susah banget. Plastiknya. Thank you.
bannya lagi. Body. Bodinya ini tinggal di kletek. Kletek, 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 patah. Kletek, kletek, kletek. Pasang bunyi. Tidak jadi. Pasang ke chassis. Oke, jadi bagi saya stiker, coba dulu. Sini pakai baterai AA-nya 2 biji ya, ukuran double A. Ini plus minus minus plus. Baterai dan terus ya. Pasang bodi, astaga keras banget, keras banget, keras, kerasnya mana ini, aja gedek lo. Coba aja dong. Lagi. Wah, lambat banget ini. Coba aja. Kalau dari baterainya ya, baterainya masih bagus. Aduh. Empat. Oke, bajai. Lanjut pasang itu aja dah, pasang stikernya.